تعالى ليحكم بعذاب على أهل الأرض فينظر إلى المصلين والذاكرين الله فيرفع العذاب عنهم. Apabila bersabda sebuah hadis yang mana maksudnya apabila Allah SWT menerangkan bala dan azab pada satu kaum atau satu tempat, maka Allah melihat sekiranya dalam tempat tersebut ada orang-orang menyati Allah dan bersikir menyebut nama Allah, maka Allah akan mengangkat bala dan azab pada tempat tersebut. وَمَنْ حَضَرَ مَجْلِسَ مِنْ مَجَالِسِ الذِّكْرِ كَانَ مَغْفُورَةً ذُنُوبُهُ وَبَدَّلَتْ سَيِّئَاتُهُ إِلَى حَسَنَاتٍ. Barang siapa yang hadir dalam majlis-majlis zikir, maka Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya dan Allah akan gantikan segala yang tidak baik di dunia kepada kebaikan, insya-Allah. Zikr sebabu litumaninati al-qulub min al-khawf wal-hala. Maka zikir itu sebagai sebab untuk menenang hati daripada segala keburukan. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا مطمئنة لذكره وأن يوفقنا لامتثال الأوامر والنواهي. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan dengan zikir itu hati kita tenang dan Allah SWT kita orang-orang yang dekat kepada Dia. Alaina muhafazat ala salat, fa inna limadud din wa khutuhum salat al-fajr nusalliha fi waqtiha. Hendaklah kita sentiasa mengerti Allah dan menunaikan salat. Lebih-lebih lagi salat.